peningkatan daripada kematian akibat COVID akibat daripada adanya suatu kluster yang namanya peningkatan di rumah sakit dengan perawatan COVID, sehingga angka kematian juga mengikuti daripada peningkatan daripada adanya akibat daripada rantai penularannya yang sangat erat dengan hubungannya dengan kematian tersebut. Ada beberapa hal tentang kematian ini sendiri ya, akibat COVID itu bisa dikategorikan karena dia itu bisa sedang maupun berat. Rata-rata adanya suatu penyakit atau penyerta itu sendiri, yaitu penyakit sebelumnya daripada korban ini. Nah, rata-rata meninggal ini usianya di atas 30-an, 25-30-an. Itu yang kami terima waktu kami menerima jenazah dengan informasi adanya serangan akibat terkonfirmasi COVID ini.